السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wa hlul uqta tam bil lisani yafqahu qawli amma ba'du alhamdulillah wonten dalu menika kula panjenengan sami saged pinangih kanthi keadaan sehat wal afiat sehat jasmani ugi sehat rohani Sholawat ugi okay, salam okay, mugi-mugi konjuk wonten ngarsa dalam Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, mugi-mugi kita sedaya dipun ageni menongo dados umatipun. Amin Allahumma amin. Amin. Pantes mboten niki dados umate Kanjeng Nabi niki. Pantes mboten, Bu? PD Insya Allah mugi-mugi di akhir ini umat di Kulon pun matur boten wau lah kok dicelok. Jih, jual waktual antawes lima belas menit. Wonten kitab sekarang pun Abu Quddamah al-Muqaddasi judul kitab ini pun Kitab At-Tawwabin kemudian Abu Quddamah al-Muqaddasi menceritakan dengan wawidah wi kalian dari Allah nalika Nabi Adam dari Nabi Adam kalih Siti Hawa dipun aturi manggen wonten swarga ya adamuskun anta wa zaujukal jannah Adam kowe karo bojomu manggon ning swarga wa kula minha rogotan haitsu syi'tuma apa-apa sing ning swarga keno tok pangan tapi wala taqrabah hadhihi asjarah aja pisan-pisan nyedak-nyedak wit iki katah pak ustaz ingkang mastani wit khuldi nate mireng khuldi niku sebutan ingkang medal saking setan Setan niku godho Nabi Adam kalih Siti Khawa ngarani wit khuldi. Tapi Gusti Allah namung menyebut hadhihi sajarah, aja nyedak-nyedak wit iki. Tapi setan niku panji mungsuhipun manungsa ingkang nyata. Wonten makhlukipun Gusti Allah. Tawus naminipun. Tawus niku basa Arab artosipun burung merak. Burung merak medal saking pintu warga diintik kalih iblis. Iblis jaluk tulung. aku mbok ditulungi dibantu iso mlebu swarga sebab aku wis diusir karo Gusti Allah. Manuk merak matur mboten saged. Sebab swarga dijaga oleh penjaga surga. Mboten saged. Tapi manuk merak gadah kanca. Aku duwe kanca jenengane Ulo. yang juru menawa menawawai iso membantu apamu melebuh suarga. Lalu isa nak ngono, kondo marang ulo, khayyatun, bahasa Arabi pun, kondo maring ulo, tak tunggu nengkini yen iso membantu aku melebuh suarga meneh, tak kaya hadiah. Manuk merah mlebet taus, kondo kalih ulo, yen ditunggu karo teman lama namanya pun iblis. Akhire pun ula medal. Hayu ula aku njaluk bantu marang awakmu piye carane iso mlebu ning jero swarga. Lah carane piye wong swarga iku dijaga karo malaikat ridwan. Wa mangapa ula mangkat iblis niku dados asap kados teng sinetron nggo dadi asap terus masuk teng gene wetenge ula kula mlebet malaikat tenan tuan boten ngertos aku entokno ning gone siji wit -wet iki akhire pun ditergi teng setunggal wit kiambe medal iblis niku ngetokake senjata bambu kecil di lubang-lubang terus ditiup biasa namine pun seruling mulo kathah ulama salaf niku ngaromake seruling nate ngaos sulam safinah tenggane bab maksiatipun telinga termasuk mirengke sruling niku cara ulama salaf haram. Benten nek ulama kholaf, ulama modern iki pokoke haram sidik-sidik ora apa penting salate sing madhep ngulon. Ning op sruling. Siti khawa mireng. Kae opo ya kok abikmen Mas Adam aku mbok diterken nggone swara kae lho kok apik men. Apa ah. kok. Nandi? Ora es pokoke aku terno nggone swara kae lho kok apik men. Biasane sing wedok. Sing ngeyel njaluk rono njaluk rono ning wong wedok. Akhire Nabi Adam ngeterke bojone. Nenggone sumber suara seruling sing ditiup kali iblis. Eh, nah, kepanggih eh, iblis kepanggih kalian Nabi Adam. Cerita menengok kalau wajah dengan kitab Asyayatin wal Ambiya. Adam ikun duur iku ono woh. Sing sopowongi somangan gelemangan woh duur kuwi langgeng ning swarga kuwi jenengane wah khuldi sing arani iblis iku wah khuldi nek kowe mangan karo bojomu wah iku mengko langgeng ning swarga siti khawa kepengin biasane sing nyidam niku tiyang estri ngayel pokoknya njaluk dimekke wah iku Nabi Adam selaku suami akhirnya ame menek wit sing wedok ning isor kali Siti Hawa kok yo ora popo rasane yo enak akhirnya pun Nabi Adam derek dahar wah niku kok enak tenan Gusti Allah menegur alam anha kuma antil kuma sajoroti Adam apa aku durung melarang awakmu istrimu ojo nyedak nyedak wit Nabi Adam keton izin merasa melanggar laranganipun Allah Kulombo dan nyono enten makhluk penjenengan bersumpah demi Allah, wanimuni demi Allah tapi ngapusi. Mung iblis tok Makhluk wani nyebut namane Allah tapi ngapusi, namung iblis. Nek wong enten mboten niku. Demi Allah tapi ngapusi. Niku bahaya nih, Sakit kualat. Es ngene sesuai konstitusi wong sing melanggar laranganku kudu metu saka swarga. Iblis melanggar perintahku ya metu saka swarga, awakmu melanggar laranganku Kuyo metu saka swarga. Ayo Dik, awake dhewe wis ora entuk saiki tata-tata metu saka swarga. Nabi Adam kali Siti Hawa tidun ke teng bumi Dipisah pak Mboten diwar Dipisah Dangunipun pun 300 tahun Nabi Adam Siti Hawa Medun teng bumi Dipisah 300 tahun Sangking menyesali Nabi Adam nangis Dalun-dalun nangis Dangunipun satu tahun Mi atas sanatin satu setahun nangis sampai tenggini kitab tawabin bin Karanganipun Abu Kudamah satu tahun linggeh dingru betul wanton dangak saking isi ini Allah air mata Nabi Adam niku ngantos teles membasahi nopo tanah-tanah sekitar ngantos rukul wet rumput tumbuh, wit-witan tumbuh karena basah kena air mata Nabi Adam bareng pun telung atus tahun Nabi Adam kepanggih kali Siti Hawa pangkling pun buatan kenal Siti Hawa buatan kenal Nabi Adam Nabi Adam buatan kenal Siti Hawa Iki sopo yo, kok koyo tau roh, kok ora asing. Akhiripun kenalan male, kenalan. Aku ki Adam, lagu es sopo. Aku Hawa. Bong sing wes tau Buddha di swargo. Akhirnya saling mengenal, lajeng tempat kangge pengenalan ibu Nabi Adam kali Siti Hawa saat menikah di diarani Arafah. Arafah niku artinya ni mengenal. Wes lali terus kenalan malih. Saat ini kita ritual yang ibadah haji wukuf wonten Arafah. Gusti Allah menyebut kata sabar enten bentuk fiil kados yasbiru enten sing bentuk fiil amar isbiru wasobiru enten sing bentuk madi sobaru Gus Allah menyebut kata sabar niku tentang Al Quran nifin watis aina lebih dari 90 kali makanya dihitung Bentuk madi, mudore, amar. Bentuk jamak oke. Lebih dari 90 kali. Imam al Ghazali merangkum niku. Kata sabar. Lah, sabar niku enten engkang hubungannya kalian jiwa. Wong niku dikon sabar mboten kudu wong sing untuk musibah. Sing intok nikmat niku yuk en sabar. Contohnya Nabi Adam, bu, iki mbakko larang, sampai nak duet takah, yuk kudu sabar. Bukan berarti duit halal wedw terus penjelingan belanja ke sak sendengin niku berten. Tumbas makanan kuatah turah-turah di gua-gua niku berten intok. Keadaan nikmat, yo Sabar ditahan, dibelanjakan yang terpenting, dibelanjakan untuk hal yang bermanfaat. Nikunamini pun, doktun nafsi bisa mengontrol jiwa. Dalam keadaan nikmat, sabar, sabar, ingat hubungannya kali jiwa termasuk sabar dalam keadaan nikmat sabar dalam keadaan sakit hati misalnya pun dibully di wong dituduh sing ora-ora itu sabar buatan muring-muring Imam Syafi'i ini pun nanti diwaduli tiang sampai di lho pak Pak Kail. Eh kok tenan? Nggih sampean iki digrunegi. Berarti aku dimulyake ya. Nek ning ngarepku ora wani nggrunegi, tapi nek ning buriku wani nggrunegi. Tiang niku diceluki. Bener nek nggrunegi aku kowe. Yo. Nggih, nyuwun pangapunten. Disodakoki kali Imam Syafi'i. Wong sing nggrunegi niku, aku matur suwun ya dosaku tok ilangi, dosaku tok longi. paringi sedekah. Sabar sing hubungane kalih ati. Wonten sabar sing hubungane kalih awak. Kesandung sikile lara. Sabar mboten muring-muring. Mboten nesu. Mboten nendang-nendang napa -nendang ngoten. awak diparingi loro sabar hubungannya kali awak sabar ketika nopo sing dimiliki dibundut kali Gusti Allah wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa amwali wal anfusi wassamarat wa basyiris sobirin kita niki di uji kali Gusti Allah khauf khawatir iki lek rendeng jek suwe kok gabah guntek ya engko sing gemangan apa khawatir nggih ya. gabah gerek sak bagor kok sing arek mantu jek seket khawatir khawatir atine wedi niku kedah sabar Walju khawatir kelaparan, Khawatir yang bondone hilang. Nego, nopo ingang tipe dawah ke Gusti Allah. Sabar teng Al Quran niku lebih dari sembilan puluh. Moga-moga kita sangat sabar dalam menghadapi ujian berupa kenikmatan. Sabar dalam menghadapi ujian, hmm. ujian berupa cobaan. Pun 10 menit punjul nggih. 15 menit sesanes wektal malih. Sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.